Yang naik berkenaan COVID-19 anomahabu di Indonesia, PT Kereta Api Indonesia nyayagakan pangladen kesehatan ke calon penumpang di sawatara stasiun gede di Pulau Jawa. Lian Tieta, PT KAI bakal ngeperikan rel klinik tur kereta inspeksi di jalur lintasan Tebeh Kaler Jeng Kidul timimiti tanggal 5 Maret 2020. Eta halte dilakukan minangka tareka keur nyinglar sumebarna virus corona. Minangka tarekah pikeun nyinglar sumebarna virus corona, PT Kereta Api Indonesia nyiagakeun pangladen kesehatan di sajumlahing stasiun gede di sakuliah Pulau Jawa. Kawasan nu karandapan di stasiun Bandung Kiwari, petugas medis disayagakeun pikeun calon panumpang anu seja ngalakonan pamariksaan kesehatan boh samemeh miang boh kakaraan jog ka stasiun. Lianti nataharkeun pangladen kesehatan PT KIG ngabagikeun masker, pamflet jang pencuci tangan secara gratis serta penyuluhan kesehatan ngeunaan virus corona ka sakumna calon panumpang. Dina prona eta pangladen kesehatan anu ditataharkeun ku PT KAI teh dibagiakeun kalawan hade ku calon panumpang. Pangna kitu rea calon panumpang anu ngagunakeun eta jasa pangladen kesehatan pikeun mariksa kesehatanana samemeh miang ka tempat anu dijugjug. Iya. Gimana hasilnya? Kata dokternya sih hasilnya sih tensinya normal, terus sama suhu tubuhnya juga ini sih. Dengan ada kegiatan ini seneng nggak? Seneng sih, jadi kan bisa maksudnya ini stasiun Bandung itu juga peduli atas adanya ini wabah ini, jadi bagus sih. Kita lebih aware gitu tentang corona, jadi lebih hati-hati juga dapat informasi lebih lanjut gitu. Tadi tadi periksa gak sih? Belum sih, soalnya udah mau boarding. Lianti gitu, tim mimiti tanggal 5 Maret 2020, PT KAI bakal ngokolakeun rail klinik jeung kareta inspeksi di lintasan Tebeh Kaler Jeung Kidul. Eta ketak tadi sorang salaku tarekah pikeun nyinglar sumebarna virus corona. Utamana satu tas pamarentah ngabewarakeun warga Indonesia duaan anu kainfeksi COVID-19. Ikut berperan aktif dalam mencegah menyebarnya virus corona atau COVID-19. Nah, rencana mulai tanggal 5 sampai tanggal 9, ini PT KAI akan menjalankan rel klinik ya, dan kereta api inspeksi. Jadi ada dua kegiatan, sebenarnya ada dua kegiatan yang berbeda. Rel klinik ini sudah seperti biasa yang bapak-bapak ketahui, bapak-ibu ketahui, bahwasanya nanti akan ada melayani pemeriksaan kesehatan gratis. Eta pangladen kesehatan teh bakal dilakonan di sababaraha stasiun sejena, kawas stasiun Semarang, Poncol, Cirebon, Depok sarta Bogor. Sajroning kitu kareta inspeksi bakal nyayagakeun pangladen sawatara stasiun di antarana stasiun Bandung, Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Yogyakarta jeung Solo. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.